Hai, Assalamualaikum. Saya Syahril. Hari ini saya nak berkongsi kepada anda mengenai satu segmen dalam bidang pengacaraan majlis. Pernah tak anda disuruh menjadi pengacara majlis ketika sidang media? Kebiasaannya, kalau majlis itu ada menteri, ada yang hormat ataupun ada mereka yang berjawatan, kebiasaannya akan ada media yang datang buat liputan. Dan bila ada media, penganjur kebiasaannya akan menyuruh pengacara majlis untuk majlis asal untuk bergerak ke bilik sidang media untuk jadi pengacara majlis untuk sidang media. So, ramai yang tanya saya juga, kalau MC untuk sidang media ni kita nak buat apa eh? Sebenarnya MC untuk sidang media ni dia senang saja, ringkas saja, tak perlu nak celoteh panjang sebab media tak nak dengar sebenarnya celoteh anda. Cukup sekadar anda mengalu-alukan media, datang dan juga perkenalkan siapa yang ada di barisan harapan. Sebab kadang-kadang media tahu VIP tetapi di sebelahnya kiri kanan kita tak tahu. So mungkin boleh perkenalkan siapa yang main lah, kalau ada CEO, kalau ada timbalannya, boleh perkenalkan 2-3 orang dan terus buka soalan. Dan biar media bertanya, bertanya dan kita akan tahu sign ataupun tahu isyarat daripada VIP beliau sudah mahu pulang. Jadi kita pun akan cakap soalan terakhir ataupun terima kasih kepada anda yang datang ke sidang media ini, yang berhormat menteri akan beredar sekarang. Cukup sekadar itu dan majlis selesai. Tak perlulah kita nak mengulas lebih panjang kerana media kebanyakannya ada kerja yang tersendiri, jadi mereka tidak ada masa untuk dengar opening ataupun pengenalan yang terlalu panjang. Semoga bermanfaat. Semoga anda menjadi seorang ikon MC yang hebat. Assalamualaikum.